Okay guys, ketemu lagi di video channel YouTube Gamers Abal-Abal. Video kali ini kita akan memainkan game Plants vs Zombie 2. Okay, tidak perlu berlama-lama lagi, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya guys. Okay, sekarang kita langsung masuk saja ke permainannya. Kita langsung masuk ke adventure. Kita tunggu dulu. Lanjut kita masuk ke Wild Ways. Kita masuk ke Wild Ways hari ke-21. Okay, kita next langsung ke hari 21. Oke, kita di sini tidak boleh menginjak flower sama tidak boleh lebih dari 1700. Pertama, kita simpan twins flower. Kita simpan iceberg. Lalu kita simpan split tea. Lalu kita pakai apa lagi? Kita pakai seri bom. Kita pakai boomerang. Kita pakai potato min sama walnut. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Sekarang kita langsung lanjut saja ke permainannya, guys. Kita lanjut ke Let's Rock. Oke. Kita tunggu dulu. Kita simpan dulu mataharinya. Oke, di depan ada zombie. Kita bekuin saja dulu sambil kita nunggu-nunggu zombie kita, plants kita hidup kembali. Oke, kita simpan di area tempat ada zombie. Di sini kita bekuin lagi biar zombinya auto nge-freeze, auto nggak bisa kemana-mana. Kita terus saja freeze zombinya. Oke, kita simpan ini lagi di atas. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung bekuin lagi auto nge-freeze. Zombinya tidak bisa kemana-mana guys karena kena freeze terus. Oke, kita pindahin lagi ke atas, kita freeze lagi. Ternyata dia bisa lolos guys. Oke, kita tunggu dulu, kita simpan di sini. Oke, kita freeze lagi guys. Kalau kita punya iceberg yang sudah kita bus, permainan itu terasa mudah guys. Oke, di mana lagi musuhnya? Kita freeze lagi guys. Oke, kita freeze. Kita pindahin ke bawah. Oh, zombinya belum kalah. Ini kita simpan di tengah. Kita freeze lagi guys. Oh, ternyata dia lolos terus. Dari tadi tidak terkena freeze.
Oke, kita freeze lagi. Sebentar dulu guys, kita freeze. Oke. Auto wins. Nah, gimana guys? Ternyata lebih mudah kalau kita punya iceberg yang sudah di boost. Kita freeze lagi. Oke. Ternyata sangat mudah sekali guys. Mana lagi? Oke, tunggu, kita freeze lagi. Oke, kita freeze lagi guys. Auto menang, auto wins. Lihat guys, dari tadi zombinya tidak bisa kemana-mana guys. Beku terus guys. Oke, kita freeze lagi guys. Oke, freeze lagi. Kalau seperti ini kita auto menang guys. Oke, kita speed up saja biar nggak nunggu terlalu lama. Oke, sepertinya nggak perlu kita freeze karena zombinya sudah kalah guys. Kita tidak menggunakan insect sama sekali guys. Kita berhasil di Wild Ways hari ke-21 atau day ke-21 guys. Kita sekarang kita sudah berhasil. Kita langsung lanjut ke misi selanjutnya. Kita langsung next level. Oke guys, kita sekarang sedang berada di Wild Ways hari ke-22 guys. Seperti biasa kita fokus dulu ke tanam-tanam matahari guys. Ini kita bekuin dulu, lalu kita pakai jebakan di bawah. Kita tanam-tanam dulu matahari. Oke, kita fokus aja dulu ke matahari guys. Kita freeze lagi, lalu kita sekarang bisa fokus untuk penyerangan guys. Oke, kita fokus ke penyerangan. Oke, kita dapat insek. Lumayan kita dapat insek satu guys, buat nanti simpanan di depan kalau ada zombie yang terlalu sulit. Freeze aja dulu yang bisa kita freeze, lalu kita ini kita pindahin dulu ke bawah untuk membantu. Ternyata ini cukup sulit, kita freeze dulu. Oke, kita bisa sedikit terbantu guys. Kita simpan di sini. Kita tunggu dulu. Wow, freeze. Wah, ternyata musuhnya sudah agak kuat. Oke, kita boost aja dulu, kita insek karena memang terlalu sulit.
Wow, ada ayam, ayam bekokok. Di sini kita tidak bisa menyimpan plant lightning, jadi sedikit lebih sulit kalau ada yang bawa ayam. Oke, kita fokus aja ke penyerangan lagi, guys. Kita sudah punya insect yang lumayan banyak. Oke, kita lumayan dapat insect banyak, guys. Buat di depan nanti kalau seperti ini, kalau misalkan ada sulit bisa kita pakai. Barangkali ada zombie-zombie yang sangat kuat, bisa kita pakai, guys, insectnya, guys. Oke, kita sekarang ada di final wave. Kita bekuin dulu, kita pakai insect sekarang, guys. Sekarang sudah waktu yang pas untuk mengeluarkan insect, guys. Dan akhirnya kita berhasil, guys, di Wild Ways hari ke-20. Oke, kita mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa, guys? Kita lihat dulu hadiahnya apa. Oke, yang pertama kita dapat gold, yang kedua kita dapat kartu winter melon, yang ketiga kita dapat chili bean. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Terima kasih.